Pembahasan mengenai rangka Esaf memang belum usai. Terbaru para warganet kembali dibuat heboh dan bertanya-tanya. Pasalnya ada sebuah video yang beredar luas di akun TikTok yang membahas mengenai ketebalan rangka Esaf milik Honda ini. Video ini sendiri diupload oleh akun @huntingjajanunyu. Di dalam video tersebut memang memperlihatkan seseorang dengan menggunakan sebuah alat tengah melakukan pengukuran ketebalan rangka motor Esaf. Menariknya dalam pengukuran tersebut, orang yang ada di dalam video tersebut dibuat bingung lantaran mendapati rangka Esaf tersebut hanya mempunyai ketebalan 1 mm, cuma 1 mm. Ini apa aku yang salah ya, ucapnya. Merasa tidak percaya, orang tersebut kembali melakukan pengukuran rangka itu, dan hasilnya juga tidak berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan pertama kali. Ini cuma 1 mm dan belum dikurangi cat, berarti jika dikurangi cat hanya 0,8 mm ini masa, ujarnya. Sontak saja akibat video yang beredar luas tersebut juga membuat para warganet menyematkan berbagai komentar di akun itu. Irit bahan bakar dan irit bahan baku, ujar akun @tarsan. Pantas saja gampang keropos rangka Esaf Honda, ujar akun @monafka. 0,8 mm itu ketebalan kaleng kerupuk, ujar akun @ari. Iya bener nih, SNI apa kabar ya, kenapa bisa lolos, ujar akun @jagonya_af.